Lonjakan angka kasus COVID-19, petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan memberikan masker kepada pengunjung serta pedagang pasar tradisional Pasar Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Senin siang. 5.500 masker diberikan bukan hanya ke warga yang tidak menggunakan masker, melainkan diberikan juga kepada pedagang dan pembeli serta kepada warga yang terjaring razia masker. Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur pada Selasa siang kembali melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat di pasar tradisional Pulo Gadung, Jakarta Timur. Petugas kepolisian juga memberikan masker kepada warga dan pedagang pasar. Selain mengingatkan pentingnya menggunakan masker, sekaligus menghimbau masyarakat untuk mengganti masker yang baru digunakan demi mencegah penularan COVID-19. Pemberian masker di pemukiman pasar tradisional ini untuk menekan angka kasus COVID-19 di Jakarta Timur. Ketidakpatuhan masyarakat menaati protokol kesehatan disinyalir menjadi penyebab penyebaran kasus COVID-19 ini. Pembagian masker di mana, Bang? Dan berapa masker yang dibagikan kepada masyarakat? Ya. Hari ini dari gerakan yang dicanangkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Iron tentang Jakarta bermasker, maka Polres Jakarta Timur menindaklanjutinya dengan mengadakan gerakan Jakarta bermasker di Polres dan seluruh jajaran Polsek serentak. Kali ini Polres Jakarta Timur bersama Polsek Pulo Gadung melaksanakan kegiatan pembagian masker dalam rangka Jakarta bermasker di Pasar Pulo Gadung. Hari ini kita membagikan 5.500 masker. Berikut dengan jajaran semuanya, kita total ada hampir 11.000 masker. Dan ini akan kita lakukan setiap hari di sasaran pasar-pasar, stasiun, terminal, dan keramaian-keramaian lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika kegiatan hariannya ini kita coba membagi masker untuk memutus mata rantai COVID-19. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.